السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, dan juga antum perhatikan dari kajian ini agar antum mendapatkan manfaat dari apa yang dikaji. Ikhwan fil din a'azakumullah, pada pagi ini kita akan mengkaji yang pertama ayat Al-Quran. Saya akan jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim dari kitabnya Al-Fawaid. Yang kedua, penjelasan tentang berkaitan dengan salat syuruq, salatul isyraq. Antum buka ayatnya. Dari surah Al-A'raf ayat 175, ayat 176. Saya bawakan dari kitab Al-Fawaid dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Beliau menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-A'raf ayat 175 176. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia melihat dunia ini dengan pandangan bahwa dunia ini adalah tempat yang fana. Dan orang yang beriman, bertakwa memandang bahwa akhirat itu adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Beliau sebelumnya menjelaskan beberapa halaman, ada 10 halaman sebelum yang kita akan bahas ini. Kata beliau, la tatimu raghbatu fil akhirati illa bizuhdi fid dunya, wa la yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini. Kata beliau, tidak akan sempurna keinginan seorang terhadap akhirat kecuali dengan zuhud terhadap dunia.
dan zuhud itu tidak akan tercapai, artinya tidak akan langgeng zuhud itu di dunia kecuali dengan melihat dua pandangan yang sahih. Pandangan yang pertama, nadharun fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa dmihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamil muzahham 'alayha wal hirs 'alayha. Kata beliau, yang pertama pandangannya seorang yang beriman terhadap dunia ini, bahwa dunia ini sesuatu yang cepat hilangnya. Dia adalah kehidupan yang fana, yang pasti berakhir, kehidupan yang kurang, kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina. Dan juga orang akan berebut dengan dunia ini dan mempunyai ambisi yang sangat besar kepada dunia ini, yang akibatnya wa akhiru dzalika az-zawal wal inqita, akhirnya pasti akan terputus, pasti akan hilang. Ma'a ma yu'qibu min al-hasrati wal asaf, dengan diiringi penyesalan, kesedihan, dan seterusnya. Jadi orang beriman itu memandang dunia itu kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan yang rendah, kehidupan yang pasti berakhir, yang pasti hancur, yang pasti binasa. Itu orang beriman. Kemudian an-nadharu tsani fil akhirah wa iqbalaha wa maji'iha wa la budd wa dawamiha wa baqaiha wa syarafi ma fiha min al-khairat wal masarat wa tafawut alladhi bainahu wa baina ma huna ma ha huna fa hiya kama qala Allah ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa fa hiya khairatun kamilatun da'imatun wa hadhihi khayalatun naqisatun munqati'atun mudmahillah. Pandangan yang kedua tentang akhirat, bahwa akhirat itu pasti akan datang, pasti, kehidupan yang pasti, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, dan juga kehidupan yang orang masuk ke sorga itu dia akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan, kesenangan, dan juga perbedaan tempat yang ada di sana. Ada yang masuk ke sorga, ada yang masuk ke neraka, waliyatubillah. Dan akhirat adalah tempat yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan ini sering dibaca oleh imam ketika sholat Jumat, dan juga ketika kita sholat witir, baca surah apa? Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang sebelum ayat ini apa? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat merupakan semua kebaikan, isinya semua kebaikan, semua kesempurnaan, dan semua kelanggengan yang ada dan abadi. Adapun dunia adalah kehidupan khayalan, kehidupan yang kurang, kehidupan yang terputus, kehidupan yang fana. Maka kata Al-Imam Qayyim, kalau sudah sempurna dua pandangan ini, maka orang yang berakal dan orang yang beriman, dia akan mementingkan yang mana? Akhirat. Kalau orang berakal, dia akan mementingkan kehidupan akhirat. Orang yang beriman juga demikian. Kehidupan dunia, kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan kehinaan, kerendahan. Kalau orang yang beriman, dia akan memilih kehidupan akhirat. Kalau orang yang berakal, dia akan memilih kehidupan akhirat.
Ini kehidupan yang pendek, hanya 60 sampai 70 tahun umurnya orang itu. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuz dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu. Sedangkan akhirat abadi dan semua penuh dengan kenikmatan akhirat itu. Maka orang yang beriman memilih akhirat, orang yang berakal pun memilih akhirat. Ketika orang itu menyibukkan diri dengan dunia, dia lupa dengan akhirat. Yang pertama dipertanyakan tentang apanya? Imannya. Yang kedua ditanyakan tentang akalnya, waras atau tidak dia. Waras atau tidak? Ketika dia sibuk dengan dunia, habis waktunya buat dunia, ditinggalkan ibadah dia kepada Allah yang Allah ciptakan dia untuk ibadah, maka yang dipertanyakan dia beriman atau tidak? Yang kedua, dia berakal atau tidak? Ini untuk seluruh manusia yang beriman. Nah, kemudian di 10 halaman berikutnya Al-Imam Nuqayy menjelaskan, wa ammal ladzina yattaquna fa ya'lamuna anna ad-daral akhirah khairun min ad-dunya fala yahminum hubur ri'asati wash-shahwa 'ala yu'thiru ad-dunya 'ala al-akhirah wa tariqu dhalika ay yatamassaku bil kitab was-sunnah wa yasta'inu bis-sabri was-salah wa yatafakkaru fid-dunya wa zawaliha wa khassatiha wal-akhirah wa iqbalaha wa dawamiha. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka mengetahui bahwa kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Maka tidak akan membawa dia kecintaan kepada kekuasaan, kepemimpinan, syahwat untuk mengutamakan dunia atau akhirat. Kalau dia beriman dan dia bertakwa, itu kecintaan dia tidak akan membawa demikian, tidak. Justru dia mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Ini orang yang bertakwa. Dan jalannya, bagaimana jalannya orang bertakwa untuk tetap dia mementingkan kehidupan akhirat? Jalannya agar dia berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Perhatikan tuh, berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah dan selalu minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan dia selalu berpikir tentang dunia dan kehinaannya, tentang dunia dan kefanaannya, tentang dunia dan kerendahannya. Dan dia berpikir tentang akhirat, bahwa akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang pasti akan datang. Wahaula, mereka yang mementingkan kehidupan dunia, mereka, kata Ibnu Qayyim, la budda yabtadi'u fid din ma'al fujuri fil amal fayajtami'u lahum amrani fa in ittiba'al hawa yu'mi 'ain al-qalbi fala yumayyizu baina as-sunnati wal bid'ati aw yunkisu fayara al-bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan. Mereka, artinya mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, sibuk dengan dunia, dia mengharapkan segala macam perhiasan dunia, maka mereka pasti akan berbuat bid'ah dalam agama ini dengan berbuat kejahatan dalam dia beramal. Maka berkumpullah dua perkara yang jelek bagi dia. Dia mengikuti hawa nafsu yang membuat buta mata hatinya. Dia tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dia memutarbalikkan. Apa diputarbalik? Bid'ah dibilang sunnah, sunnah dibilang bid'ah. Fahadhihi afatul ulama idza atharu dunya wattaba'u ar-ri'asat wash-shahawat. Ini merupakan penyakit para ulama yang mereka mementingkan kehidupan dunia dan mereka mengikuti kedudukan, kepemimpinan dan syahwat. Wa hadhil ayatu fihim, ayat yang kita akan baca ini untuk mereka. Untuk siapa? Para ulama yang mementingkan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 175 176, watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha
فأتبه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ini merupakan bencana, kata Ibnu Qayyim, penyakit dan bahaya yang menimpa para ulama apabila mereka mengutamakan dunia serta menuruti hawa nafsu, jabatan dan syahwatnya. Ayat ini, surah Al-A'raf ayat 175 176 berbicara tentang mereka. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruqu yalhath aw tatruqu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami mengendaki, niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Artinya dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya orang itu seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-Imam Muqayyim menjelaskan di sini, nanti antum catat. Fahada mathalu alimis su' alladhi ya'malu bi khilafi ilmihi wa ta'ammal ma tadammanathu hadhihi al-ayatu min dhammi wa dhalika min wujuh. Ini orang seperti ini digambarkan dalam ayat itu, disebutkan dengan ulama su, ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan, yang perbuatannya berlawanan dengan ilmunya. Maka perhatikanlah, renungkanlah kecaman yang tergantung dalam ayat ini. Kecaman yang dilontarkan terhadap orang tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi. Ini tentang orang ini. Di dalam tafsir Mukatsir disebutkan rajulun min bani Israel, seorang dari bani Israel. Ada juga ditafsirkan bahwa orang itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Ada juga menyebutkan Saif bin Rahib dan yang lainnya. Di antara orang musyrikin yang menyerupainya disebutkan Umayyah bin Abi Salat yang serupa dengan Bal'am bin Ba'ura. Kita enggak perlu tentang nama-nama itu, tapi yang penting kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kata beliau, yang pertama, ahaduha, ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari penjelasan Muqayyim ini. Yang pertama, annahu dhalla ba'da al-ilmi wa ikhtara al-kufra al-iman amdan la jahlan. Yang pertama, bahwa dia sesat sesudah dia berilmu. Justru dia sesat sesudah dia berilmu. Ia lebih memilih kekufuran daripada iman. Hal itu dilakukan secara sengaja, bukan karena tidak tahu. Dia tahu tentang Al-Quran, dia tahu tentang sunnah, dia tahu tentang hidayah, dia tahu semuanya. Tapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia lebih memilih kekufuran. Karena di balik kekufuran itu ada apa? Ada dunia, ada harta,
ada semua yang dia inginkan oleh syahwatnya. Jadi dia sesat, sudah berilmu. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Dia nuntut ilmu dari mulai di pondok sampai ke luar negeri, sampai dapat gelar, pulang ditinggalkan semuanya itu. Diambil dunia, ditinggalkan agama ini. Ya, orang ini sesat setelah apa? Dia berilmu. Setelah dia belajar puluhan tahun, dia sesat. Ini kita bicara tentang siapa ini? Tentang ulama su. Ulama su. Kemudian yang kedua, wa thaniha annahu faraqa al-iman mufaraqata man la ya'udu ilayhi abada. Fa innahu in salakha min al-ayati bil jumlati kama tansalikhu al-hayyatu min qishriha. Walau baqiya ma'u minha shay'un lam yansalikh minha. Yang kedua, orang tersebut telah menanggalkan keimanan seperti orang yang menanggalkannya dan tidak akan pernah kembali padanya untuk selama-lamanya. Waliyatubillah. Sebab ia telah menanggalkan ayat-ayat Allah secara menyeluruh sehingga ia seperti ular yang telah berganti kulit. Seandainya masih tersisa sedikit saja darinya, niscaya ia tidak akan dikatakan telah menanggalkannya. Allah menyebutkan dalam ayat ini, watru alaihim naba alladhi atainahu ayata fansalakha minha. Arti tanggalkan semua ini, ilmu yang dia dapati dari Quran dan Sunnah ditanggalkan semua, dilepas semuanya. Seperti ular yang meninggalkan kulitnya, karena ular selalu berganti kulitnya, ditinggalkan. Seandainya masih tersisa sedikit saja, ini saya tidak akan dikatakan bahwa dia insalah menanggalkannya. Ini yang kedua. Jadi ditinggalkan iman itu. Udah ditinggalkan iman. Seperti yang sudah saya bicarakan tentang munafik. Itu perhatikan tuh. Ada pembicaraan saya 3 kali berkaitan dengan munafik itu. Dia tinggalkan semuanya iman itu untuk mendapatkan dunia. Wa thalithuha anna syaitana adrakahu wa lahiqahu bihaitsu dhafira bihi wa aftarasahu. Wa lihadha qala ta'ala fa atba'u syaitanu wa lam yakul tabi'ahu. Fa inna fi ma'na fa atba'ahu adrakahu wa lahiqahu. Wahyu ablahu mintabiahu lafzan wa ma'nan. Yang ketiga, setan telah berhasil mengejarnya, menyergapnya dan menguasai orang itu. Setan itu telah berhasil untuk mengejarnya, kemudian menyergapnya dan menguasai orang tersebut. Artinya setan itu telah berhasil memangsanya dia, memangsanya dan menguasainya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dengan kalimat fa'atba'u syaitan, lalu ia dijangkau oleh syaitan. Allah enggak sebutkan dengan fatabi'ahu, maka diikuti oleh syaitan, bahwa kalimat itu menjangkau dan menjergap. Bentuk kalimat tersebut lebih dalam daripada kalimat tabi'ahu, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Rabi'uha, yang keempat, annahu ghawa ba'da rushdi wal ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasdi wa huwa akhassu bi fasadil qasdi wal amali kama anna ad-dhalala akhassu bi fasadil ilmi wal i'tiqadi. فإذا أفرد علوما دخل فيه الآخر وإن اقترن فالفرق ما ذكر. Yang keempat,
Orang tersebut tersesat setelah mendapatkan kebenaran. Orang tersesat setelah mendapatkan kebenaran. Seperti yang pertama, annahu dhalla ba'dal ilm. Dia sesat sesudah dia berilmu. Kata al-ghayyu, al-ghawin, orang sesat, bermakna kesesatan dalam hal pengetahuan dan tujuan. Al-ghayyu, al-dhalalu fil ilmi wal qasad. Al-ghayyu, al-dhalalu fil ilmi wal qasad. Dhalal itu artinya kesesatan dalam ilmu dan tujuan. Berarti ilmunya dia sesat dan tujuannya juga sesat. Dan ini kata tersebut lebih dikhususkan pada rusaknya tujuan dan cara dalam beramal. Sedangkan ad-dhalal lebih dikhususkan pada makna rusaknya ilmu dan keyakinan. Artinya dhalal itu lebih dikhususkan kepada rusaknya ilmu dan keyakinan. Apabila satu dari kedua kata itu dipisahkan, maka maknanya bisa saling mewakili. Dan tapi jika keduanya disandingkan secara bersamaan, maka perbedaannya adalah seperti yang penjelasan di atas. Wa khamisuha, yang kelima, annahu subhanahu lam yasha ay yarfa'ahu bil ilmi fa kana sababu halakihi li'annahu lam yurfa' bihi fa sara wabalan 'alayhi falau lam yakun 'aliman kana khairan lahu wa akhaffa li'adzabihi. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk mengangkat dia dengan ilmunya. Allah tidak ingin mengangkat dia dengan ilmunya. Maka ini merupakan sebab kebinasaannya. Kenapa? Karena derajatnya tidak diangkat dengan ilmunya. Dengan demikian, fasar waban alaih, maka ilmunya menjadi bencana bagi dia. Ilmunya menjadi bencana baginya. Falau lam yakun aliman lakana khairan lahu wa khaffa li adzabihi. Seandainya saja dia tidak berilmu, tentu keadaannya akan lebih baik dan adabnya pun lebih ringan. Jadi justru ilmunya sebagai bencana bagi dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika kita menuntut ilmu, betul-betul harus niatnya karena Allah SWT, ikhlas karena Allah, dan betul-betul kita ingin mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita dan juga mendakwakan kepada keluarga kita dan umat ini. Harus ikhlas. Secara nas dalil bahwa orang yang belajar Quran dan Sunnah itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Allah berfirman demikian, yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bahwa Allah mengangkat orang beriman dan kalian dan orang berilmu berada derajat. Kalau dia belajar Quran dan Sunnah, mesti diangkat derajatnya. Tapi karena dia tamak kepada dunia, dihinakan oleh Allah SWT. Waliyatubillah. Dihinakan. Ilmunya sebagai bencana bagi dia. Allah enggak angkat derajatnya dia, dan Allah azab, Allah siksa dia. Dan ini merupakan sebab kebinasaannya dia. Wasadisuha, yang keenam, annahu subhanahu wa ta'ala akhbara an khissati himmatihi wa annahu ikhtara al-asfala al-adna ala al-ashrafil a'la. Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut. Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut dan bahwasanya ia lebih memilih sesuatu yang paling hina dan paling rendah daripada yang paling mulia dan paling tinggi. Yang dia pilih, si ulama ini, ulama su ini, yaitu cita-citanya istilah orang yang paling rendah, milih dunia, dunia dengan seluruh fasilitasnya. Ini orang yang paling hina ini, karena dunia rendah, dikatakan dunia karena rendah dunia ini,
Dikatakan dunia karena rendah. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir enggak akan dikasih meskipun hanya seteguk air. Karena enggak ada harganya. Si ulama su ini, atau mungkin di bawah ulamanya deh, ustadznya atau dai-nya, dia lebih memilih kerendahan. Harta, fasilitasnya, dunia, kedudukan, jabatan, dan segala macam sudah, daripada akhirat. Jadi Allah menjelaskan tentang cita-cita orang ini paling rendah sudah. Makanya kita berdoa kepada Allah, apa yang sudah kita bahas, wala tajali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak terbesar cita-cita kami, jangan ya Allah. Jangan juga jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami, jangan. Itu doa yang saya suruh hafalkan kepada antum itu, yang merupakan doa kafaratul majlis, yang awalnya Allah maqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, sampai akhir. Yang keenam, Allah mengabarkan bahwa orang ini cita-citanya sangat rendah. Orang beriman, puncak cita-cita yang tertinggi adalah akhirat, bukan dunia. Hidup apa adanya. Jangan tertipu dengan dunia. Allah mengatakan, jangan tertipu dengan dunia. Allah menyebutkan demikian. Jadi kalau kita tertipu, maka kita akan rugi dan akan menyesal nantinya. Yang ketujuh, wasabi'uha anna ikhtiyarahu lil adna lam yakun an khatirin wa hadithi nafsin walakinahu kana an ikhladin ilal ardi wa mailin bikulliyati ila ma huna. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati atau panggilan jiwa, bukan. Artinya bukan sesuatu yang terlintas dalam hatinya, bukan. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati atau lintasan hati, melainkan karena ingin tetap kekal hidup di dunia dan ingin mewujudkan keinginannya untuk meraih segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati, bukan karena lintasan hati atau panggilan jiwa, bukan, melainkan karena ia ingin tetap kekal hidup di dunia dan dapat mewujudkan keinginannya untuk meraih segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Antum bisa lihat orang-orang yang kejar-kejaran masalah dunia ini luar biasa, dengan usahanya, dengan dagangnya, dengan partai politiknya, dengan semua. Dia ingin mencapai kedudukan, dia ingin kekal. Makanya Allah sebutkan dengan kalimat akhlada ilal ard. Dia kekal, dia ingin dunia ini selama-lamanya. Allah pakai kalimatnya akhlada ilal ard. Dia cenderung pada dunia. Artinya untuk menetapkan dirinya selama-lamanya. Dia kata Ibnu Qayyim, wa aslul ikhladi al-luzumu ala dawam. Karena ukila lazim al-mail al-ard, wamin hada yuqalu akhlad fulanun bil makan idza lazim al-iqamah bihi. Ikhlad al-ardi maksudnya dia kekal terus menerus, seolah-olah dikatakan bahwa dia sangat condong kepada dunia ini. Dia bertekad untuk selalu condong pada dunia. Ketika orang dikatakan fulan itu akhlada bil makan, artinya dia tetap di tempat itu, enggak mau pindah dia.
Maka disebutkan wa abbara an mailihi ila dunya bi ikhladil ard. Allah mengungkapkan kecondongan hatinya dengan kalimat akhlada il ard. Dia itu cenderung, sangat cenderung kepada dunia. Artinya dia enggak mau berpisah dari dunia ini. Kemudian wa thaminuha, yang kedelapan, annahu raghiba an hudahu wattaba hawahu faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Wa thaminuha annahu raghiba an hudahu wattaba hawahu faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Yang kedelapan, bahwa orang tersebut tidak menyukai petunjuk Allah dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena itulah ia menjadikan hawa nafsunya sebagai imam yang selalu diteladani dan diikutinya. Hawa nafsunya sebagai imam. Bahkan dalam ayat yang lain, hawa nafsu dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bukan imam lagi, Tuhan. Kalau sudah hawa nafsu dijadikan Tuhan, ya orang ini sudah pasti sesat. Sudah. Dan ada di antara manusia yang seperti itu. Dan ini penyebutan tentang siapa? Tentang ulama. Tentang ulama su. Yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Jathiyah di ayat 23, dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وَجَعْلَ عَلَى بَصَارِكِ شَوَةً فَمَنْ يَهْدِيكِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَ تَذَكَّرُونَ. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Ini ada dua penafsiran. Allah sesatkan dia, yang Allah ketahui dia memang orang yang sesat. Yang kedua penafsirkan, Allah sesatkan dia sesudah dia berilmu. Dia sudah tahu, dia belajar, Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Dan Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Allah jadikan di atas matanya atau pandangannya penutup. Maka tidak ada yang bisa menunjuki sesudah itu selain Allah. Apakah kalian tidak ingat? Allah ingatkan di sini, ada orang yang disesatkan oleh Allah dengan apa? Dengan dasar ilmunya disesatkan. Waliyatubillah. Dia menjadikan hawa nafsu sebagai apa di situ? Tuhan. Sebagai Tuhan. Sesat orang itu. Waliyatubillah. Kemudian, dan dia memilih apa di sini? Memilih hawa nafsu. Dan antum perhatikan, yang ada dalam kehidupan ini, antara wahyu dan hawa nafsu. Antum perhatikan, selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian, wahyu dan hawa nafsu. Saya ambil contoh satu ayat, ada berapa ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, panggilan apa? Panggilan wahyu yang disampaikan oleh para anbiya wa rusul alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahyu. Apabila mereka tidak mengikuti wahyu, ketahuilah bahwa mereka mengikuti apa? Hawa nafsunya. Antum lihat dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Apabila kalian tidak
apabila mereka tidak mengikuti kamu Muhammad, tidak mau mengikuti wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, fa'lam annama yattabi'una hawahum, ketahuilah bahwa mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang selain dari petunjuk dari Allah. Sesungguhnya innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, Allah enggak menunjuki orang-orang yang zalim. Allah juga sebutkan tentang Nabi Daud juga demikian, disuruh berhukum dengan syariat Allah, jangan kau mengikuti hawa nafsu. Artinya wahyu lawannya hawa nafsu. Itu perhatikan dalam hidup ini kita harus berjalan di bawah naungan wahyu. Itu perhatikan dalam hidup ini adalah taif yang perlu antum juga renungkan, ya. Kalau antum sebagai talibul ilm, antum sebagai ustaz, sebagai dai, mesti antum pernah baca Sahih Bukhari. Antum sebagai dai, sebagai ustaz, mesti antum pernah baca Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, di kitab yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi, kitab Bad'ul Wahyi, enggak ada di kitab-kitab lain. Apa di Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan enggak ada. Cuma ada di Bukhari aja, kitab Bad'ul Wahyi. Kenapa Imam Bukhari memulai dengan kitab Bad'ul Wahyi? Adalah taif yang perlu kita ambil pelajaran. Artinya bahwa sunnah Nabi ini merupakan apa? Wahyu. Yang kita wajib berjalan di atas naungan wahyu. Tuan tu ingat itu. Itulah taif. Itu di Sahih Bukhari di awal kitab Bad'ul Wahyi. Artinya harus dari awal sampai akhir hadis-hadis ini merupakan wahyu dari Allah SWT. Yang kita harus berjalan di bawah naungan wahyu. Itu perhatikan itu. Bahwa lawan daripada wahyu adalah hawa nafsu. Ya, kalau mau sebutkan lagi panjang tentang Sahih Bukhari, bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, banyak faedah yang kita ambil dari. Kemudian kita masuk yang ke-9. Wa tasi'uha annahu syabbahu bil kalbi alladhi huwa akhassul hayawanat himmatan wa asqatuha nafsan wa abkhaluha wa ashaduha kalaban wa lihadha summiya kalban. Artinya yang ke-9, Allah menyerupakan orang tersebut dengan anjing. Artinya ulama su Allah umpamakan dengan anjing. Allah menyerupakan orang tersebut dengan anjing, jenis hewan yang mempunyai ambisi paling hina, sosok dan gambaran paling rendah, paling kikir dan paling rakus. Jadi Allah menyerupakan orang tersebut, artinya ulama su ini, dengan hewan yang paling rendah, ambisinya paling hina, paling kikir, abkhaluha, dan paling rakus. Maka dikatakan kalb. Sebutkan dalam bahasa Arab, al-kalb itu artinya yang sangat rakus. Kemudian wa'ashiruha, yang ke-10, annahu syabbaha lahathahu ala dunya wa'adama sabrihi anha wa'jaza'ahu lifaqadiha wa'hirsi ala tahsiliha bilahathil kalbi fi halatai tarkihi walhamil alihi bittard wa'akada hadha in turika fahuwa lahthanu ala dunia wa in wu'idha wa zujira fahuwa kathalik fallahathu la yufariquhu fi kulli halin kalahathil kalbi. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang ke-10, Allah mengibaratkan dahaganya, hausnya orang tersebut terhadap dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, tidak sabarnya dia dengan dunia,
kesedihannya jika dia ditinggalkan oleh dunia, dan ketamakannya dalam menggapai dunia laksana anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ketika dibiarkan atau dihalau oleh manusia. Dibiarkan atau dihalau oleh manusia, orang tersebut tetap demikian. Jika dibiarkan, maka ia akan begitu dahaga terhadap dunia, tapi apabila diberikan peringatan atau dilarang, maka ia tetap seperti itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Lidah apa? Lidah ketamakannya kepada dunia, sebagaimana anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Artinya Allah mengibaratkan dahaganya, hausnya orang tersebut terhadap dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, tidak sabarnya dia terhadap dunia, dan juga kesedihannya jika ditinggalkan oleh dunia, serta ketamakannya dalam menggapai dunia laksana anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ketika dibiarkan atau dihalau oleh manusia, orang tersebut tetap demikian. Jika dibiarkan, maka ia akan begitu dahaga dan haus terhadap dunia, tapi apabila diberikan peringatan dan atau dilarang, maka ia tetap seperti itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Lidah apa? Lidah ketamakan kepada dunia, sebagaimana anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Ini 10 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan, fahadha halul alim al-mu'thir ad-dunya al-akhirah. Ini keadaan orang yang alim, orang ulama, ulama su yang lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Waliyadu billah, nasallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain lagi, yaitu ada orang yang hamba yang jahil, kalau ini alim, tapi ada orang yang ibadah tapi dia berpaling daripada ilmu, berpaling daripada hukum-hukumnya. Dua-duanya tidak boleh kita ikuti. Baik dia ahli ibadah karena dia tidak punya ilmu, atau orang alim yang tamak kepada dunia, enggak boleh kita ikuti. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan juga yang lainnya, ihdharu fitnatal alimil fajir wa fitnatal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Karena itu Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan yang lainnya rahimahumullah mengatakan, ihdharu fitnatal alimil fajir, hati-hati fitnahnya orang yang alim tapi dia fajir. Dia tahu tentang ilmu, tentang Quran, sunnah tahu dia, tapi jahat dia, jahat dia, fasik, bahkan sudah ada dalam hatinya sifat nifaq. Wa fitnatal abidil jahil, dan hati-hati juga fitnahnya hamba yang bodoh. Dia ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Banyak orang yang ahli ibadah dengan pakaian-pakaian Masya Allah, udah pakai jubah, pakai sorban, ibadah, sholat, tapi enggak punya ilmu sama sekali. Dia berbuat bid'ah terus menerus. Maka hati-hati, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, karena fitnah keduanya merupakan fitnah bagi semua orang yang terkena fitnah. Waliyadzubillah, nasallahu sallamu alafiyah. Ini faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat dalam surah Al-A'raf ayat 175 176. Ada 10 faedah yang dapat kita ambil. Tentang siapa di sini? Tentang orang yang dia tahu tentang agama tapi jelek niatnya, jelek tujuannya, rendah dan hina dia mengharapkan dunia. Padahal disebutkan oleh, saya ambil dari kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Qadhi Al-Qudha Tajuddin Abdul Wahab As-Subuki yang wafat tahun 771 Hijriah. Kata beliau begini di dalam kitabnya,
Mu'idun ni'am wa mubidun niqam, di halaman 57. Kata beliau begini, fa'aqallu darajatil alim ayudrika haqaratad dunya wa khissataha wa kuduratha wa insiramaha wa idhamal akhirah wa safaiha wa idhamal akhirah wa safaaha wa dawamaha wa an ya'lama annahuma mutadaddatani wa annahuma darratani mata ardaita wahidatan askhatat ukhra askhatta ukhra wa qiffatani mizanun. Derajat yang paling rendah bagi seorang alim, yang paling rendah nih, orang alim yang paling rendah derajatnya, dia harus mengetahui tentang hinanya dunia ini, rendahnya dunia dan jeleknya dunia ini, kotornya dunia dan dunia ini pasti akan terputus, pasti dia akan hancur, pasti dia akan binasa, dan dia wajib mengetahui tentang besarnya akhirat. Artinya sucinya akhirat itu, arti sorga itu, dan juga langgengnya dan abadinya sorga itu. Dan dia harus mengetahui bahwa keduanya saling berlawanan. Dan duanya seperti dua orang istri yang dimadu. Dia saling bermusuhan. Kalau engkau redo dengan yang satu, yang lain akan murka. Kemudian beliau menyebutkan lagi, ini panjang beliau menjelaskan. Faman lam ya'lam haqarat ad-dunya wa quduratuha wa imtizazu ladzatiha bil humumi fasidul aql. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengetahui tentang rendahnya dunia, kotornya dunia, dan juga bercampurnya kelezatannya di dunia ini dengan berbagai macam apa? Kesedihan. Orang mendapatkan kelezatan, tapi dia juga mendapatkan kesedihan, kegundah gulanan. Maka orang yang tidak mengetahui ini fasilul akal, rusak akalnya. Jadi orang yang beriman, orang yang berakal harus tahu tuh tentang rendahnya dunia, kotornya dunia, jeleknya dunia, fananya dunia, dan kekalnya akhirat dan nikmatnya akhirat. Fa innal mushahadata wa tajribata turshidul uqala ila dhalik. Sesungguhnya persaksian yang kita lihat ini tentang dunia, wa tajriba, dan juga pengalaman orang yang hidup di dunia ini akan membimbing orang-orang yang berakal kepada yang demikian. Artinya membimbing dia bahwa dunia ini hina, rendah, akhirat itu abadi dan kekal dan penuh dengan kenikmatan. Fa kaifa yakunu fil ulama man la aqla lahu? Bagaimana ada di antara ulama yang enggak punya akal? Enggak berakal ini ulama. Dunia ini jelek, rendah, hina. Nabi memberikan perumpamaan dunia ini seperti bangkai kambing. Bahkan Nabi mengumpamakan dunia seperti kotoran. Ketika orang buang kotoran, ketika orang ke WC, itu yang keluar itulah dunia. Itu Nabi sudah memberikan perumpamaan yang betul-betul hina dunia ini, enggak ada artinya. Maka ketika orang tidak tahu tentang rendahnya dunia, maka dia enggak punya akal. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab As-Subuki, kata beliau, "Wa man 'alima hadha kullahu thumma athara al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah fa huwa asiru syaitan faqad ahlakathu shahwatuhu wa ghalabat 'ala shiqwatuhu fa kayfa yu'addu min al-ulama man hadhihi darajatuhu." Kalau orang sudah mengetahui tentang ini semuanya, tentang rendahnya dunia dan abadinya akhirat, kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat, maka dia merupakan tawanan dari syaitan, tawanan syaitan. Syahwatnya telah membinasakan dia, dan dia termasuk orang yang celaka. Bagaimana orang seperti ini dikatakan sebagai ulama? Dia lebih mengutamakan apa? Dunia daripada akhirat. Bahkan dikatakan oleh beliau ini,
inni la'ajabu min alimin yaj'alu ilmahu sabilan ila hutamid dunya wa huwa yara kathiran minal juhali wasalu minad dunya ila ma la yantahi wa ilayhi fa idza kanatid dunya tunalu ma'al jahli fama baluna nashtariha bi anfasil asya wa huwal ilmu. Nah, perhatikan nih, ini bagus perkataannya. Dan sungguh aku sangat heran dengan orang alim yang menjadikan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Jadi kasih ilmu sama Allah untuk mencari dunia, untuk mendapatkan uang. Dengan ilmunya dia mengajar untuk dapatkan uang, dia berdakwah untuk dapatkan uang, untuk dapat semua fasilitas dunia. Ini orang yang rendah yang seperti ini. Bagaimana dia jadikan, aku sangat heran dengan orang yang alim yang menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mendapatkan kerendahan dunia ini. Dan dia melihat kebanyakan orang-orang bodoh telah sampai kepada dunia. Dan apa yang dia lihat? Semua yang telah mencapai dunia, kekayaan, orang bodoh semuanya. Dia punya harta yang sekian banyak, punya perusahaan yang banyak, dia punya kedudukan, punya segala macam. Ini orang-orang bodoh. Orang bodoh. Dia enggak ingat kepada akhirat. Enggak ingat dia kepada mati. Sedangkan Nabi menyebutkan bahwa orang yang pintar itu orang apa? Orang yang ingat kepada mati, mempersiapkan bekal untuk mati. Kemudian kata beliau lagi, apabila dunia ini dicapai dengan kebodohan, maka kenapa kita harus menjualnya untuk mendapatkan dunia dengan apa? Bi anfasil asya, dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu ilmu. Kenapa harus kita jual untuk mendapatkan dunia? Kenapa harus jual ilmu? Ini kebodohan. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Mesti dengan ilmu itu orang mencapai kenikmatan yang paling abadi. Apa? Sorga yang didapatkan, bukan dunia. Ilmu yang didapat dari Quran dan Sunnah itu, dia harus berjalan bagaimana untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan sorga, bukan dunia. Orang-orang bodoh udah sampai dunia ini, didapat semuanya, dikasih. Kok kita menjual dengan yang paling rendah, membeli dunia dengan harga yang paling rendah, dengan paling mahal. Dunia ini rendah, hina. Kok kita beli dengan yang paling mahal dalam diri kita, yaitu ilmu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Maka selanjutnya terakhirnya beliau katakan ini, fayambagi ayyaqsida bil ilmi wajhallahi ta'ala wa tarqi ila jiwaril mala'il a'la. Maka hendaknya seorang itu dia menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah. Dengan ilmunya untuk mengharapkan wajah Allah. Dia mengajar, dia berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi agar dia mendapatkan dekat dengan Allah di surga nanti. Itu orang berilmu, bukan dengan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Beberapa makalah yang ditulis oleh beberapa masyayikh tentang lemahnya salat syuruq. Di antaranya bidha'fi hadithi man salla raka'ataini ba'da subhi falahu ajru umratin wa hajjah, yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Syahata Al-Alfi As-Sukandari. Kemudian juga ada du'ul ibraq fi tad'ifi hadithi salatil isyraq. Du'ul ibraq fi tad'ifi hadithi salatil isyraq, yang ditulis oleh Abu Abdurrahman, Syekh Abu Abdurrahman Fauzi bin Abdullah bin Muhammad Al-Humaydi Al-Athari. Dibawakan dalam makalah ini, ada beberapa makalah juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Surayyi'. Beliau menyebutkan takhrijun li hadithi salati syuruq wa dirasatun li asanidihi. Hadith ini
dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Aisyah dan Abu Umamah radhiyallahu anhu jemain. Tapi semua jalurnya itu dhaif, jadi enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Saya membawakan di buku Zikir Pagi Petang dan juga Haji Umroh, karena saya berpegang kepada silsilah hadith as-sahihah oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadith as-sahihah nomor 3403. Itu Syekh Al-Albani menghasankan, sebenarnya hadis itu dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas. Qala Tirmidzi haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri haddatsana Abdul Aziz bin Muslim haddatsana Abu Dhilal an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله تامة تامة تامة. Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim, telah menyampaikan kepada kami Abu Dhilal dari Anas bin Malik. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, qala Abu Isa, Abu Isa maksudnya Tirmidzi, hadza hadithun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Qala wa sa'altu Muhammad bin Ismail, maksudnya Al-Bukhari, an Abi Dhilal, faqala huwa muqaribul hadith. Qala Muhammad wa ismu Hilal. Kata Abu Isa, yaitu Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Dan aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, karena Imam Tirmidzi muridnya Imam Bukhari. Beliau bertanya kepada Imam Bukhari rahimahumullah tentang Abu Dhilal. Beliau mengatakan muqaribul hadith. Kata beliau bahwa Abu Dhilal namanya Hilal. Namanya Abu Dhilal itu Hilal bin Abi Hilal al-Qasmali. Di sini Abu Dhilal namanya Hilal bin Abi Hilal al-Qasmali. Imam Bukhari mengatakan muqaribul hadith. Kalau kita lihat penjelasan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-6, beliau menyebutkan kalimat muqaribul hadith. Kata Imam Adz-Dzahabi, la yartaqi khabaru ila darajatis sihha wal ihtijaj bihi. Artinya hadis itu enggak sampai derajat sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang jadi masalah di hadis ini, hadis Anas bin Malik, yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa hadis ini ada rawi yang bernama Abu Dhilal, ini dhaif. Kalimat Bukhari menyebutkan rahimahullah muqaribul hadis, tapi beliau juga menyebutkan dalam kitab yang lain, beliau mengatakan indahu manakir, bahwa dia mempunyai kemungkaran. Dan ini dilemahkan bahwa Abu Dhilal ini dhaif. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in, laisa bisyai. Beliau juga mengatakan dhaif, laisa bisyai. Abu Hatim mengatakan dhaiful hadith. Dikatakan oleh Ya'qub bin Sufyan as-Safawi, layinul hadith. Imam Nasai mengatakan dhaif. Dalam kitab yang lain beliau mengatakan laisa bithiqah. Kata Ibn Hibban,
Syekh mughaffal la yajuz ihtaju bi bihal. Syekh yang lalai tidak boleh kita berhujah dengannya dalam semua keadaan. Jadi riwayat ini dhaif. Dan bisa lihat nanti dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Yang punya saya yang terbaru itu yang jilid 14 halaman 99 sampai halaman 101. Kalau yang lama jilid 11. Dan juga didhaifkan oleh para ulama, disebutkan juga oleh Imam Al-Uqairi dalam Du'afa'ul Kabir dan juga oleh Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal di juz yang ke-30. Jadi hadis ini dhaif, enggak bisa dipakai sebagai hujah. Makanya dikatakan oleh para ulama hadis ini gharib munkar. Gharib munkar. Itu hadis Anas. Hadis Abu Umamah juga sama demikian, dan Utbah bin Abad juga demikian. Hadis Umamah saya enggak perlu bacakan, cukup satu aja. Juga disebutkan para ulama bahwa ini dhaif. Jadi enggak bisa dijadikan sebagai penguat atau syawahid, enggak bisa karena dhaifnya, lemahnya. Karena dalam sanadnya ada Al-Ahwas bin Hakim. Al-Ahwas bin Hakim ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi katakan oleh Imam As-Saji indahu manakir. Kemudian juga hadis Ibnu Umar juga sama. Dalam sanadnya ada Al-Fadl bin Muwaffaq. Dia dhaiful hadis. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim kana yarwi ahaditha mawdu'a. Dia banyak meriwayatkan hadis yang mawdu'. Kemudian yang keempat, hadis Aisyah. Juga hadisnya dhaif karena dalam sanadnya ada Ishaq bin Bishr Al-Bukhari. Ishaq bin Bishr Al-Bukhari ini dia rawi yang matruk. Jadi ini semua riwayatnya lemah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang salat syuruq, salatul isyraq, dia mengatakan bahwa hadisnya dhaif. Yang berkaitan dengan keutamaan pahala haji umrah itu dhaif. Itu. Dia mengatakan fa hadzal hadits dhaif. Dha'afahu katsir min al-khuffaz. Dilemahkan oleh para imam-imam yang hafid. Hadis ini berkaitan dengan keutamaan salat syuruq sudah terbit matahari, salat dua rakaat. Didhaifkan oleh Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dalam kitabnya Al-Majruhin. Kemudian juga oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa. Didhaifkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya ketika membawakan hadis Ibnu Umar. Kemudian juga Al-Hafidh Al-Dhabi dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal di juz yang ketiga ketika membawakan hadis Abu Umamah. Begitu juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mendhaifkan hadis Aisyah dalam kitabnya Lisan Al-Mizan. Dan yang lainnya banyak yang mendhaifkan hadis ini. Meskipun ada yang menghasankan, tapi kita lihat bahwa jarah itu didahulukan karena jarahnya mufassar, dijelaskan oleh para ulama. Ini, jadi saya enggak bacakan semuanya, ini lemah. Sekarang yang kita jadikan pegangan itu yang mana? Kalau kita lihat riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh berjamaah dengan para sahabat, Nabi selalu diam di musolanya tempat beliau sholat sampai terbit matahari. Dan gak ada satu riwayat menyebutkan beliau sholat dua rakaat, tidak ada. Yang ada beliau berzikir. Jadi setelah sholat subuh itu beliau berzikir dan terus berzikir sampai terbit matahari, sampai agak tinggi matahari, baru kemudian beliau keluar. Tidak ada riwayat beliau sholat. Karena sholat duha itu dikerjakan kapan? Sholat duha yang terbaik seperti riwayat Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, yaitu hina tarmadul fisal.
Jadi waktu itu Zaid bin Arqam melihat ada orang-orang sholat. Sholat. Setelah terbit matahari mereka sholat. Kata beliau, sholatul awabin, qala Rasulullah SAW, sholatul awabin hina termadul fisal. Beliau menegur orang-orang yang sholat itu di awal waktu. Kata beliau, sesungguhnya sholat orang-orang yang bertaubat itu ketika anak-anak ontak mulai kepanasan. Hadis ini sahih dari Muslim dan yang lainnya. Artinya kapan sholat duha yang terbaik itu? Ketika matahari itu, ketika anak ontak mulai kepanasan. Kira-kira jam berapa? Jam 10. Nah, itu. Jadi bukan di awal. Begitu syuruk, naik agak tinggi, sholat dua rakaat. Nabi gak kerjakan, sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ketika mengerjakan ditegur. Ketika Nabi ziarah ke Quba, ini riwayat Muslim juga, Nabi ziarah ke Quba, Nabi lihat orang-orang sholat di awal, artinya matahari udah tinggi di pagi hari, mereka sholat di Quba itu. Nabi katakan sholatul awabin hina termadul fisal, sholat orang taubat itu ketika anak unta mulai kepanasan. Itu yang ada. Jadi yang Nabi kerjakan, ini saya bawakan riwayat riwayat Muslim. Meriwayat ini diriwayatkan banyak, bukan hanya Muslim, Ahmad meriwayatkan, Tirmidzi meriwayatkan, dan yang lainnya. Dari Simak bin Harab, qultu li Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah SAW? Qala na'am, kathiran, kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu asyamsu. Faida talati syamsu qama. Dari Simak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Jabir bin Samurah seorang sahabi yang jalil radhiyallahu an. Apakah engkau selalu duduk dan bersama Rasulullah SAW? Iya, sering sekali. Beliau itu tidak berdiri dari tempat beliau sholat. Yang beliau sholat padanya, perhatikan, la yakumu min musallahu ladhi yusalli fihi. Beliau tidak bangkit dari tempat sholat yang beliau sholat padanya, yaitu sholat subuh, sampai matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, beliau berdiri. Enggak ada riwayat menyebutkan beliau sholat. Dan ini riwayat Muslim. Diriwayatkan dalam kitabul masajid wa mawadhi'is salat. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Kemudian para sahabat, dilanjutkan dalam riwayat itu oleh Jabir bin Samurah, wa kanu, yaitu para sahabat, yatahaddatsuna fayakhudhuna min amril jahiliyah fayadhhakun wa yatabassam. Artinya mereka para sahabat itu setelah selesai mereka berzikir, mereka berbincang-bincang tentang apa? Tentang urusan jahiliyah, maksudnya tentang syair-syair syair jahiliyah. Tentu yang bagus ya. Mereka tertawa dan Nabi tersenyum. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syamsu hasanan. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW apabila salat subuh beliau duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari hasanan ay tulu'an hasanan, maksudnya tatlu' hasanan murtafi'atan. Begitu penjelasan Imam Nawawi, maksudnya hasanan itu ay murtafi'atan, sampai matahari terbit agak tinggi. Dalam syarah Imam Nawawi, kalimat Nabi qoma berdiri itu dalam hadis yang tadi saya bacakan, kana la yakumu min salha alladhi yusalli fi subha hatta tatwa syamsu fa idza tati syamsu qoma. Itu kalimat qoma ini menunjukkan apa? Ya dulu ala anna Nabi sallam lam yakun yusalli raka'ataini ba'da tulu'i syamsi. Artinya menunjukkan bahwa Nabi tidak salat dua rakaat sesudah terbit matahari. Kapan Nabi salat sesudah matahari
agak tinggi gitu. Dan dikerjakan di rumah salat duhanya gitu. Ini berkaitan dengan salat syuruq, hadisnya dhaif dan banyak yang melemahkan gitu. Dan ini masalah ilmiah, artinya kalau ada ulama yang mengasankan, mungkin beliau menganggap ada beberapa syawahidnya, tapi ulama yang mudhaifkan melihat enggak bisa. Hadis ini saling menguatkan enggak bisa karena sangat lemah. Gitu. Syadidul dha'f. Karena sangat lemah enggak bisa diangkat menjadi hasan. Jadi hadis ini lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Wallahu alam. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau ada orang umpamanya dia punya pendapat mengikuti Syekh Al-Albani, dia mau sholat dua rakaat, ya kita enggak usah larang. Untuk perhatikan, ketika ada orang yang sholat setelah syuruk dia memegang pendapatnya Syekh Al-Albani, ya antum jangan larang orang sholat, biarkan aja. Kita dianggap bahwa Syekh Al-Albani lebih alim, lebih tahu, dia mengasan, enggak ada masalah. Tapi ketika antum mengatakan bahwa itu dhaif dengan penjelasan para ulama yang betul-betul faham tentang masalah ini juga, sama seperti Syekh Al-Albani, dia mendhaifkan, ya kita berpegang dengan itu. Karena tetap aja yang mendhaifkan hujahnya lebih kuat daripada yang menghasankan. Itu. Wallahu alam. Jadi ini yang perlu antum ketahui. Ketika antum ketahui tentang masalah itu, jangan antum kemudian melarang orang sholat, jangan. Jangan. Kadang-kadang kita nih orangnya suka berlebihan gitu. Antum sendiri belum baca, belum lihat sanadnya, sudah ngelarang orang gitu. Kita enggak boleh seperti itu. Yang penting kita tahu bahwa ini, ya kita enggak usah amalkan. Begitu. Tapi untuk melarang orang, jangan, dia mungkin punya pegangan, ulama yang dia pegang mungkin dia lihat itu hadisnya hasan gitu. Kecuali kalau dia bertanya kepada antum, bagaimana sih kedudukan hadisnya, antum jelaskan gitu. والله اعلم وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Itu aja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.